Guna mendorong serta meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Kamis pagi melaksanakan kegiatan pameran gelar produk UKM dengan tema UMKM Kuat, Ekonomi Meningkat Menuju Jambi Mantap di halaman kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi. Kegiatan gelar produk UKM ini dihadiri langsung oleh Gubernur Al-Haris didampingi Kepala Dinas Hamdan beserta jajaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi, para unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan gelar produk UKM dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 2 hingga 4 Desember 2021 yang diikuti sebanyak 30 UMKM yang berada di kawasan Kota Jambi, Muaro Jambi, dan sekitarnya. Binaan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi. Selain itu, adapun tujuan dari kegiatan ini, Hamdan menjelaskan dalam rangka mendukung Provinsi Jambi mengembangkan ekonomi berbasis potensi daerah, kemudian mempromosikan produk unggulan UKM sehingga menciptakan lapangan kerja, kesempatan, dan investasi usaha lainnya. Ia berharap pada pembukaan gelar produk UKM yang dihadiri Gubernur Jambi ini untuk lebih meningkatkan lagi semangat dan eksistensi para UMKM Jambi. Alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Gubernur, lebih meningkatkan lagi semangat para UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Nah, kami berharap ke depan para UMKM ini kan dengan slogan UMKM naik kelas. Nah, UMKM inilah dari nanti dah kami lihat sampai sejauh mana eksistensi daripada UMKM itu sendiri. Nah, ini produk-produk unggulan untuk Jambi UMKM ini akan kami tempatkan di pusat Semesco di Jakarta. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan di hadapan puluhan penggiat UMKM Jambi, diakuinya sejak awal melihat dan menilai dari produk-produk unggulan UKM yang dipamerkan. Semuanya telah dikemas dengan baik dan sudah layak tampil di kancah internasional. Gubernur berharap agar pelaku usaha yang bergerak di bidang UKM harus konsisten meningkatkan produknya dan dapat membaca peluang bisnis. Saya harap Bapak sekalian, khususnya yang bergerak di bidang UMKM ini, kalau misalnya awal-awal pembukaan pastilah ya belum dikenal orang, belum banyak yang mencoba, belum ada promosinya, modal masih dikit misalnya. Pasti awal-awalnya gitu berat. Tapi ingat kalau kita terus saja konsisten, nah pandai membaca peluang-peluang di mana ada tempat orang ramai kita coba produk kita, di mana bisa nitip-nitip lah di situ. Nah, jangan lupa nomor handphone kita. Lama-lama pasti ada pembeli dan penggemarnya. Artinya adalah saya pesankan bahwa jangan lupa konsistensi kita terhadap apapun yang kita jual, yang kita produk harus konsisten. Rian Cencen, Cek TV melaporkan.